Nak berhenti solat ke? Nak pergi buka pintu tu ataupun nak teruskan solat? Baik, ibu tuan-tuan. Apabila ada orang ketuk pintu, kita pun macam, aku nak teruskan solat ke? Aku nak pergi buka pintu. Tak buka pintu, suami marah. So, macam mana nak buat ni? Tuan-tuan, tahu tak? Apabila kita dalam solat kita, kita ada ragu-ragu. Aku nak teruskan solat ke? Aku nak hentikan solat? Aku nak pergi buka pintu ke? Aku nak teruskan solat. Solat awak auto batal. Awas sebutan tuan. Kita tidak boleh ada dalam solat kita dipanggil ragu-ragu sama ada nak teruskan solat ataupun tidak. Tuan-tuan, ada 8 lagi perkara yang boleh membatalkan solat kita tanpa kita sedar. Jom masuk live saya sekarang. Saya nak cerita hukum hakam yang penting dalam bab solat kita. Masuklah live kejap je. Dengar kejap je. Dapat satu ilmu. Tak apalah nak pergi shopping ke nak pergi apa kan. Masuk live saya sekarang. Ni. Saya sedang live ni. Nampak tak dia berkelip-kelip-kelip. Tekan situ sekarang.